Baik, terima kasih bagi anda yang terus bersama kami di Sabah FM dan selamat pagi kami ucapkan bagi betul. Anda yang menonton kami juga di Selamat Pagi Malaysia. Ya, betul. Dan masih untuk pagi ini bersama dengan Edwin dan juga Nodi dan apa seleksi pagi untuk Sabah FM pagi ini kita ingin bawakan mengenai dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Ya, betul. Jadi kemeriahan itu sudah pun dirasai macam juga sama meriahnya macam di Dataran Putrajaya yang akan berlangsung esok. Kalau di Sabah pula dua sambutan serentak kita akan bawakan iaitu sambutan Hari Kebangsaan dan juga sambutan Hari Sabah yang telah pun diwartakan sambutannya pada tahun ini. Jadi apa sih pengisian dia macam mana Edwin? Ya betul. Kalau kita kongsikan terlebih dahulu lah untuk sambutan yang dilakukan sebelah pagi iaitu sambutan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung di Jalan Tun Fort Stephens. Ini laluan memang laluan utamalah kalau di kawasan pusat bandar tu kalau anda kenal di mana Anjung Kinabalu ataupun tempat makan makanan laut yang terkenal. Itulah laluannya itu. Jadi besok akan bakal dipenuhi ataupun dibanjiri oleh pengunjung tempatan dan juga luar negara untuk menyaksikan perarakan dan juga perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah. Dan berapa banyak kontingen yang akan Kali ini untuk tahun ini sebanyak 186 kontingen yang mewakili pelbagai jabatan dan juga NGO serta sekolah yang akan bersama-sama dalam acara perbarisan sempena sambutan Hari Bersejarah seawal 7 pagi lagi Nodi bermula. Jadi kalau 7 pagi bermula 6 pagi kena datang sudah. Kadang-kadang ada yang sudah memang tidur di sana sudah. Mau dapat apa ni tempat yang paling paling depan paling depan begitu kan. Okey, lagi ada pastinya juga itu sebelah pagi lah kan untuk apa ni sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Manakala untuk sebelah malam pula sambutan Hari Sabah Edwin. Yang mana akan diadakan di Padang Merdeka bermula pada pukul 7 malam dan pastinya juga kita ingin kasih kongsi juga lah kan antara pengisian sebenarnya dengan sambutan Hari Sabah yang mana akan berlangsung hari esok antaranya tamu Hari Sabah dia ada juga pameran sejarah Hari Sabah dan juga gerai-gerai pameran sukan rakyat program pemerkasaan budaya tradisi dan juga pelancongan selain itu juga permainan tradisional lepas itu pertandingan memasak dan banyak lagi lah Edwin. Macam-macam lah kan sambutan yang dilakukan jadi itu untuk Hari Sabah juga banyak acara yang telah pun dibawakan kalau tahun lepas tuan rumahnya di Tambunan tahun ini setelah diwartakan Padang Merdeka Kota Kinabalu merupakan lokasi penganjuran bagi Hari Sabah bagi tahun 2024. Baiklah apapun itu dapat kita kongsikan pagi ini pastinya untuk selesai pagi untuk edisi hari ini 30 Ogos dari Sabah FM untuk kembali bersama rakan kita Raja Sofia dan juga Ridwan di Angkasa Puri.